Oke cuy, balik lagi bersama gua Rai di channel Rai XD. Oke, jadi di video kali ini gua mau share ke kalian yaitu cara mengatasi lag patah-patah pada game Mobile Legends cuy. Oke. Nah, jadi yang gua share kali ini adalah sebuah reduce data ML ya guys ya, yang bisa mengurangi internal kalian sebesar 3GB cuy. Oke. Nah, jadi yang dikurangi apa aja sih, Bang? Oke, kita cek dulu ya guys ya untuk di shop di sini ya guys ya. Untuk hero di sini tampilannya bulat ya guys ya, di lobby doang dan pada saat drop pick, pada saat di lobby coy ya. Nah, untuk tampil hero seperti ini, untuk skin-skinnya pada bulat coy. Oke. Nah, ini semuanya ya guys ya. Untuk semua hero skinnya pada bulat coy. Kenapa dikurangi? Karena untuk ML sekarang hero-heronya banyak, skinnya banyak dan ya kita kurangi ya guys ya sebesar ya 1,5 GB coy. Oke. Dan untuk event-event ya guys ya, event-event di sini Shining Star masih aman coy ya, dan ini bulat ya guys ya. Cuman event-event komplit semua coy, enggak ada yang dikurangi ya guys ya. Semuanya komplit, enggak ada apa-apa ya guys ya. Di sini kita cek ke profil ya guys ya. Profil aman, enggak dirubah apa-apa coy. Nah, oke. Okay. Nah, di sini gua lost track ya guys ya. Buset deh. Nah, ya. Oke, okay, untuk favorit di sini ya, favorit masih aman coy ya, enggak ada apa-apa coy. Oke. Okay? Nah, jadi kita gaskin aja ke custom ya guys ya, dan dikurangi adalah efek skill HD dan apa namanya? Pada saat kalian spawn akan terasa cepat coy, gue jamin deh ya. Oke, okay? Enakan banget coy. Nah, sini kita gaskan aja ke custom ya guys ya, untuk membuktikan skill-skillnya dan juga berapa persen yang dikurangi coy. Oke. Okay? Oke okay, coy, di sini gue udah masuk ke dalam mode customnya ya guys ya. Kita cobain untuk skill-skillnya berapa persen bang yang dikurangi. Oke, okay, siap coy. Di sini kita cobain untuk skill satunya ya guys ya. Nah ya guys ya, ini smooth banget coy ya. Oke, okay? Kelihatan enak banget coy. Nah, di sini untuk grafik gua mode tinggi coy ya. Oke, di sini untuk grafik refresh rate 60 fps dan untuk mode HD off kan ya guys ya. Oke, kita coba untuk spam kabelnya. Nah, untuk kabelnya kayak gimana, smooth banget coy ya. Jadi kalau lagbound itu nggak kayak gini coy smoothnya. Nah, kayak ngerasa kayak agak tebel ya guys ya kalau mode normalnya mah coy ya. Nah, kita coba aja guys ya ke Jilong ya guys ya. Kita pergi ke mid di sini, kita freestyle dikit anjas ya kan. Untuk map di sini aman ya guys ya, nggak ada dirubah karena gua nggak pakai smooth map coy. Kalau kalian pakai smooth map lebih enak lagi guys ya. Karena udah pernah gua share ya guys ya untuk western di situ ya. Nah, sini kita tambahkan Jigong dulu ya guys ya. Oke, kita coba gesek-gesek ya guys ya. Nah, aduh ngejut ya guys ya. Nah, guys ya, seperti ini coy. Untuk efek skillnya, dan untuk Fanny sekarang di buff ya guys ya, jadi kita bisa gesek-gesek walaupun kita nggak turun di tanah coy ya. Oke, nah deh, mantap sekali coy. Kita coba starting cable ya guys ya. Nah ya guys ya, beuh, hampang banget coy. Coba kalau di rank mah enak banget kayaknya ini ya. Nah ya guys ya. Oke cuy. Nah, jadi kalau kalian pengen ya guys ya, nanti gua siapin link downloadnya di pin komentar cuy ya. Oke. Untuk video tutorial pemasangannya ada di akhir video. Kalian tonton di bagian gameplay untuk mendapatkan link yang berpassword cuy. Oke. Jadi untuk video pembahasannya sesimpel itu ya guys ya. Semoga kalian paham cuy. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel gua dan nyalain tombol ringnya cuy. Oke. Agar tambah semangat lagi gua ngontennya cuy. Oke. Jadi thank you semuanya. Selamat menonton dan enjoy. Beberapa burung tidak pernah disediakan untuk berkembang. Yeah.
Oke cuy, kita masuk ke dalam video tutorial pemasangannya ya guys ya. Kalian simak baik-baik di bagian ini cuy. Oke, pertama-tama kalian siapkan dulu aplikasi JR Cheaper. Kalian bisa dapatkan di Play Store untuk aplikasinya cuy. Oke, setelah di download kalian tinggal masuk aja. Di sini kalian cari folder download cuy. Oke, usahakan download menggunakan Google Chrome agar mempermudah kalian mencari filenya. Di sini kalian tinggal klik aja ekstrak ya guys ya. Kalau udah ketemu filenya, ekstrak di sini. Oke, tunggu sebentar hingga muncul folder seperti ini, kalian buka. Dan untuk folder art ini kalian tahan dan dipotong di back ya guys ya, di back. Terus ke Android, ke data, di sini kalian cari com.mobilelegends, terus ke files, ke dragon, ke assets, di sini kalian tempel cuy. Oke, nah ada bacaan seperti ini, lakukan semua file terus ganti ya guys ya. Oke, nah prosesnya sebentar ya guys ya, jadi nggak lama cuy. Oke, kalau udah seperti ini kalian back aja di sini, kita buktikan ya guys ya. Dan ya untuk ML ori ya guys ya, ML ori ini belum gua apa-apain, kita lihat informasinya sebesar apa ya guys ya untuk ini apa namanya internalnya cuy. Oke, yang kemakan. Oke, mana euy, tunggu ya guys ya. Nah sebesar 6 gigaan cuy ya. Oke, dan ini belum diapa-apain cuy ya, belum pakai reduce, belum pakai apa-apa cuy ya. Dan untuk yang apa namanya yang sudah ditambahkan reduce data ya guys ya, kita cek di sini berapa giga. Oke, kita tunggu sebentar. Dan ya, oke, ada 3 giga 9 MB ya guys ya kalau ini ya. Oke. Nah, jadi untuk apa namanya? Reduce data ini mengurangi 3 giga aja ya. Oke, hitungannya lah ya. Oke. Nah, jadi ini bakal enak banget ya guys ya di device kalian yang mempunyai RAM kecil dan internal sangat mepet ya guys ya. Kalian main ML pengen smooth dan ya enggak nge-lag, insyaallah ya guys ya bisa terobati coy ya. Oke. Jadi untuk video tutorial pemasangannya sesimpel itu ya guys ya. Semoga kalian paham coy. Oke. Dan jangan lupa untuk subdeck dan nyalain tombol loadingnya ya guys ya. Dan ya, oke, gue ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya udah support gua sampai 16.000 subscriber coy. Oke, ayolah sampai 20k ya guys ya. Gua ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya pokoknya buat kalian ya guys ya. Oke, jadi thank you semuanya. Selamat mencoba.